Oke, ini adalah Philips vacuum cleaner Power Pro Compact Power Cyclone 5. Ini yang warna merah tadi sesuai dengan boxnya. Nah, di sini sabungnya bisa dilepas dan filternya bisa dicuci. Ini ada gambarnya. Bisa dibongkar pasang juga. Ini kualitas udara yang keluar jadi lebih bersih, lebih baik, lebih sehat juga. Dan ini untuk bag-nya juga. Ini mungkin untuk cyclone-nya. Sini. Cara buka tutupnya, buka pasangnya, simple. Tinggal pencet, keluar. Dan masang juga, simple, tinggal tekan, beres. Nah, di sini ada kabel, dan ini untuk power on off-nya. Nah, untuk kabelnya cukup praktis, bisa ditarik. Ini cukup panjang ya. Nah, ini kurang lebih ada 5 meter. Dan ini uniknya, jika tekan akan otomatis merol sendiri. Seperti itu. Nah, di sini juga ada filter. Jadi di sini ada dua filter. Yang pertama tadi di bag-nya. Di sini satu dan di sini satu. Dan masing-masing semuanya bisa dicuci atau dibersihkan. Buka tutupnya simpel juga, gampang. Oke, di sini ada rodanya, ada dua unit cukup besar. Ini materialnya plastik ya. Di sini ada roda tengahnya. Oh ya, di sini ada keterangan untuk wattnya di 650 watt. Pabrik pembuatnya di China. Oke, baik. Ya saya lupa. Di sini ada kartu garansi. Ini ada nota pembelian. Kemudian ini ada manual. Oh ya, untuk tipenya sendiri itu FC9330. Dan ini ada manual book. Ya, enggak usah ditarik dulu. Ini kita akan memasang selangnya. Jadi ini ada beberapa opsi. Jadi kita tinggal pencet, kita masukkan. Sampai bunyi klik, sudah. Ini cukup kencang. Nah, untuk modenya sendiri, ini mau langsung seperti ini bisa, atau mau ditambahkan langsung dengan brush untuk lantai. Sampai terdengar bunyi klik ya. Nah, ini penguncinya udah. Ini bisa rotasi 360. Kalau lepas juga gampang, tinggal tekan, keluarkan. Atau bisa ditambahkan dengan teleskopiknya. Nah, ini bisa diperpanjang. Jadi udah kelihatan. Panjang. Atau juga bisa pakai ini. Ini untuk celah-celah sempit. Oke, kita pakai mode celah sempit dulu. Oke, kita akan coba hidupkan, menyalakan. Kemudian kita tarik, kita cari sumber daya. Ayo ikuti. Oke, kita akan coba. Kita hidupkan. Kita ulangin ya, tinggal tekan aja, gampang hidupinnya. Nah, di sini ada beras nih, kita sudah taburin. Kita coba lihat ya, daya kekuatannya seperti apa. Baik, kita langsung aja. Wah, lihat juga ya. Ini dari jauh aja, beras-beras sudah pada mendekat.
lihat dulu. Nih, kekuatannya udah banyak kencang. Nah, kita coba pakai. Nah, tadi kan udah dicoba nih pakai yang single. Kita coba pakai yang ini. Kita akan coba untuk bersihkan karpet. Ini bisa dijah tadi. Kita coba ya. Ini kuat. Saya maksudnya kuat. Ini ada bungkus makanan, bungkus permen. Kita coba ya, semuanya dengan gampang sudah. Debunya cukup banyak masuk di dalam kantong ini. Oh ya, ini kita coba. Oke, ini kita coba yang pakai extensionnya. Nah, cukup kuat. Ini bisa mencapai sangat panjang. Kita coba untuk membersihkan bagian atas. Nah, jadi ini ya. Ini untuk bukanya gampang. Oke, dan kita lihat untuk kantong debunya. Kita buka. Seperti ini debu yang dihasilkan. Dan ini filternya. Jadi cukup aman ya dan bersih. Oke. Sekian review dari kami. Ini review jujur ya, penggunaan Philips Power Pro Compact yang Power Cyclone 5. Untuk penilaian dari 1 sampai 10 saya bisa kasih nilai 8,5 sampai 9 lah. Soalnya masih ada terdapat kekurangan karena di untuk penyedot debu ini belum ada lampu LED-nya. Jadi untuk kondisi gelap atau yang daerah bawah-bawah kolong itu belum bisa tercahaya dengan baik. Itu aja sih. Baik, sekian review dari kita. Semoga bermanfaat, dan ini sangat rekomendasi dan recommended lah untuk dibeli. Terima kasih.
Ya, sekian review dari kami. Jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan di komen di channel kami. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.